Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang terlibat dengan penderaan dan penganiayaan kanak-kanak. Menterinya Datuk Seri Rina Mohamad Harun memandang serius penularan klip video seorang guru tadika melakukan kekerasan ke atas anak muridnya. Dan kita harapkan perkara ini tidak berulang lagi dan sepatutnya sebagai cikgu mereka ini mendidik, membimbing, menyayangi anak-anak itu dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi di pihak kementerian kita berharap agar pihak berkuasa akan menjalankan siasatan dengan segera dan kita tak akan berkompromi mana-mana yang kita dapati bersalah dalam melanggari atas kanak-kanak tahun 2001 ini. Ya, di pihak kementerian kita nak minta juga sebab kita ada talian kasih. Ya, kita kalau ada perkara-perkara yang mencurigakan, ada perkara-perkara ini kita minta supaya rakyat untuk telefon kepada talian kasih 15999 supaya aduan dapat dibuat. Video berdurasi 10 saat yang mencetuskan kemarahan orang ramai memaparkan seorang guru wanita mengangkat dan menghempas seorang murid lelaki sambil disaksikan oleh murid-murid tadika yang lain. Semalam, Ketua Polis Daerah Shah Alam, ACP Baharudin Matai berkata, polis telah menerima laporan yang dibuat oleh ibu bangsa dan kes disiasat di bawah Seksyen 31-1 Akta Kanak-kanak 2001.